Alright geng, hari ni kita ada shoot video sikit dengan geng-geng Motor Mania ni. Kita shoot video promo sebenarnya, promo untuk event Motor Mania 7 dan 8 Oktober ni geng, di My Town KL Ceras. Korang datang ramai-ramai, tiket boleh beli online dan juga boleh walk in lah. So diorang hari ni shoot video promo aku, kita share sikit. Geng Motor Mania geng, Motor Mania X Bateri Cool. So event kali ni banyak kelainan geng, nanti korang datang 7 dan 8, 10 pagi hingga 10 malam event tu, 10 pagi hingga 10 malam geng. So tak tahulah video macam mana yang diorang shoot, nanti korang tunggulah dekat dia punya page Motor Mania dia keluar. Ni tim-tim Motor Mania geng, semua jambu-jambu, handsome, bujang-bujang semua ni. Semua single-single, kau tak ada girlfriend lagi kan? Belum ha, ni korang kalau nak boleh sensor ni nakal sikit, ni baik sikit, kaki ni sembahyang tak tinggal. Ni selalu jadi imam. Imam muka baik-baik semua. Yang kepala dia tak tahu pergi kencing ke mana. Tu kepala dia dekat telefon. Itu memang bapak selalu setan lah. Budak-budak dia semua sembahyang tak tinggal. Dia itu setan je bapak. Nama pun dah Mike. Nama dia bukan Islam, dah Mike. Right. Stay tune. Okay geng, ni dia geng, yang setan tadi aku cakap. Sebab yang lain, yang lain nama Islam. Kau seorang nama Mak Saleh. Mike, yes. Event kau apa kelainan kali ni? Kelainan kali ni kita buat dekat rooftop. Rooftop My Town. Tingkat 7. Ya. Tingkat 7 ni bro, aku rasa biasanya kalau orang kaki masjid 1 sampai 6 je dia ambil. 7 ni selalu setan. Berkumpul ramai-ramai kat tingkat 7. Bukan. Tingkat 7 ni, ini tak ada setan. Ini setan semua dah kena halau. Okay. So tingkat 7 ni rooftop yang tinggi lah dekat My Town tu, sebelah IKEA. Okay. Satu kelainan. Okay. Second kelainan dia, kali ni kita buat 2 hari. Okay. Last year kita buat sehari je. Okay. Tak. Okay. Apa kelainan Motor Mania event dengan lain-lain punya event? Lain-lain punya event. Itu sekarang orang nak tahu. Sebab event banyak bro. Betul. Sekarang banyak sangat. Apa Mike punya event Motor Mania ni, apa hebat dia? Kelainan dia sekarang ni, kita ada dua competition yang bosan bro. Habis tu nak kau kena cakap kelainan dia bang, ada awet pakai skirt. Nampak tak siapa yang syaitan dia sebenarnya? Ini dua kategori, empat kategori orang bosan bro. Okay. Kau Mike bro, awet Mike. Awet memang banyak ah. Banyak, okey. Awet banyak bang. Banyak. Okey. Tapi sebenarnya itu bukan kelainan juga. Bukan juga. Kau nak cakap bang, saya jemput ramai geng-geng Tafis datang. Kelainan. Itu kelainan betul tak bro? Itu kelainan Betul ah? Saya datang banyak invite free secara percuma, anak-anak yatim datang betul. Untuk tengok event. Anak yatim OKU. Semua diorang semua free tiket. Betul. Kalau yang lain-lain yang normal ni RM10 tiket. Betul. RM10 je bang. Dua hari. Satu hari RM10 lah. Ya, satu hari RM10, dua hari RM20. Ada makan-makan jual-jual dalam tu? Makan-makan ada, jual-jual ada. Ada food vendor kat atas tu. Kita ada Barbaritos, kita ada burger, American style ni burger. Lepas tu kita ada sup utara, macam-macam. Pertandingan tadi apa? Dua tadi? Pertandingan kita buat adalah two step competition dengan limbo. Apa benda tu? Two step ni lah, kereta abang boleh join ni sebenarnya. Macam mana? Abang ref. Seat tu kita buat railing, dengan seat tu kita custom. Ball bearing lah punya seat? Ball bearing. Pakai bearing ni seat. Seat tu ada roda bawah. Atas railing tu, siapa yang ref kereta dia, seat dia sampai hujung tu, dia menang. Kena skyline ram, terbakar orang tu bro. So, last year ni main. Nim. Dia kalah. Dia menang. Sampai last stage tu dia kalah. Dia tak mati, dia nak lagi sekali. Sampailah. Dia menang. Dia kalah juga lah. Dia kalah juga. Tapi menang? Kali ni dia nak comeback late. Siapa menang tu? Yang menang Aspa. Kita apa? Sefiro. Sefiro? Sefiro. Yalah, tengok engine berapa Sefiro CC. Straight pipe. Satu lagi event? Satu lagi pertandingan? Pertandingan limbo competition. Kita nak tengok kereta mana yang paling lowered. So, kereta ni boleh join lah sebenarnya. Aku tinggi. Stock. Itulah. Tapi boleh ni. Stock! Apa cakap? Suspension aku stock. Suspension je lah yang stock. Yang lain tu tak stock lah. Suspension aku 100% stock. Aku suka bawa stock sebab selesa. Tapi kereta abang ada kurang abang sebenarnya. Dekat seat passenger tu, tak ada brake. Tak ada break. Cari tadi. Tak jumpa. Aku ni lesen L punya test. Jangan sasar naik kereta ni lesen full lah. Lesen P pun tak boleh bawa kereta ni. Tak dibenarkan. Lesen S ya. Lesen full bukit. P tak boleh. Ni budak P ni bang. Aduh. Baru ambil P. Dah habis. Tapi yang dia tu P ni. Yang ni lesen tu tak ada. Kau maksudnya kalau lesen P nak ambil lesen lori tak boleh tau. Jadi L tak lepas.
Tunggu mahkamah. So kau datang ramai-ramai tu dalam 8 Oktober ni. Baik. Eh, okey, satu soalan orang banyak tanya. Kenapa nama kau Mike? Kenapa nama saya Mike? Okay. Ada cerita dia. Dia macam ni bang. Nama yang diberi Mikael. Ha, tu kata. Nama Mikael tu macam panjang sangat kan. Mikael. Dia kenapa panggil L je? L tu dia macam tak style sangat ah. Dia ramai orang pakai. So saya pakai Mike. Tapi Mike pun sebenarnya ramai orang pakai kan. Mika cute sangat. Mi lagi cute. Tak boleh. Okay, kenapa kau buat event sedangkan kita dah banyak lambakan-lambakan event motorsport dekat Malaysia? Saya buat event ni basically passion lah bang. Saya daripada sebenarnya 2018 lagi saya dah buat. Saya first buat kat Putra Heights. Okay, LRT apa? LRT Putra Heights parking. Saya buat kat situ, saya minat. Betul lah kau mengajar orang Putra Heights. Kau yang mengajar orang Putra Heights teruk-teruk sebenarnya. Ay, mana ada. Kau buat event kat sini. Sekali je saya buat bang. Okay. Saya minat buat. Saya suka tengok banyak-banyak community kita datang berkumpul sekali. So bila saya ada Motomaniac ni, saya boleh, saya ada chance untuk buat benda ni secara proper, secara professional lah kiranya. So ada space, ada lesen, permit. Dulu saya buat mana ada permit bang. Betul-betul. Permit tu penting kan. Nanti orang tanya bang, dia ni buat event ada permit ke? Memang ada lah kan. Biasanya polis, DBKL, KBS, tourism semua dah bagi kebenaran. Itu lah kocek kau lah sekarang ni lah. Eh tak ada. Saya jangan bagi logo. Kau jangan cakap tak ada. Betul. Yeah, KBS, thank you. Terima kasih kepada badan-badan yang support event kat Malaysia ni lah. Sebab sekarang event susah, macam-macam perangai sekarang ni kan. Betul. Macam-macam event tapi macam-macam perangai orang kat event. Tapi tak apa, kita yang penting enjoy geng. So hari ni kita nak buat video promo. Sebab kita orang Little Joke akan berada di event diorang. Motomaniac, kita always support Motomaniac punya event. So jumpa kita orang kat sana 7 dan 8 Oktober My Town KL City Ceras. Sebelah IKEA, 10 pagi hingga 10 malam. Betul. Tiket RM10, RM10 sehari lah. Dia event sehari. 2 hari. Orang anak yatim dengan orang cacat free eh. Free, betul. Kau ingat aku yatim eh? Kau minta bayar aku siap. Alright guys, so korang follow media sosial Motomaniac untuk info lebih lanjut lagi. Untuk nak tengok video ni keluar, aku tak tahu video apa dia nak buat hari ni. Abang relax nanti keluar ni. Tapi selalu video dia orang style lah. Selalu video dia orang style. Betul. Memang padu video dia orang buat. Padu. Ni edit. Ni memang nampak baju sini narok. Baju narok. Kau pun dah narok eh? Kau pun dah narok eh? Kau minat sangat narok eh? Apa yang kau minat narok tu? Narok tu badan besar. Badan sada. Sada. Jari besar. Jari besar? Okay, kita faham. Kita faham. Okay. Kita nak sambung buat video sekejap. Mantap.